Hi guys, welcome back to Diary Kenzi. Hari ini kita akan mereview Tricks original. Rasanya original, kayaknya rasanya rasa keju ya. Katanya baked chips. Oke ya guys, baked chips. Nah, yuk kita buka yuk guys. Oke okay, guys. Jadi Kenzi, jadi kakak Kenzi, Cecil punya berapa nih? Dia satu kotak ini isinya 10 piece. 10 bungkus. Isinya ada berapa, Kak? Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, guys. Tuh. Yuk, kasih lihat dulu, Kak, kayak gimana bentuknya. Tuh, guys, gede ya. Wow. Ya. Ada wanginya lagi ya. Sekarang kita makan ya. Oke. Kriuk. Krenyes. Rasanya keju guys. Ada keju-kejunya ya? Iya, original. Ini jatuh satu. Nih, ini original rasa keju. Ya guys. Di sini rasanya ada asin-asinnya ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya bukan keju nih, Kak. Dia benar-benar rasa original aja, nggak ada kejunya nih kayaknya nih, Kak. Raja apa? Rasa kentang original tapi asin-asin gitu. Asinnya kayak mau ke keju-keju gitu ya. Iya. Jadi rasanya asin-asin keju gitu, guys, ya. Bentuknya tipis banget ya. Ya, tipis banget. Tuh, tipis banget. Lihat nih, guys. Tuh. Ya kan, tipis banget. Kalau buat makan nasi enak kali ya. Iya. Tuh guys. Yuk dicoba guys. Enak ya. Ya. Kayaknya dia ada 3 rasa ya dia. Aku udah pernah cobain yang rasanya rendang. Oh ya, rendang. Terus apa? Kimchi ya. Warna merah. Iya, kimchi. Nah, ini original ya, guys. Kayaknya ada juga dia warna orange, keju apa rendang tuh ya? Aku dapat kalau rendang coklat. Oh, berarti ada lagi satu rasanya keju. Enak ya, guys? Ya. Jadi isinya tadi satu kotak ini isinya 10 bungkus, guys. 10 bungkus dikali 5. Iya. 10 dikali 5 50, guys. 50 chips. 50 chips, iya betul. Isinya 50 chips. Kalau misalnya kalian pengen beli, belinya di mana, Dek? Shopee. Di Shopee ya. Ada di description box ya linknya, karena ini enak-enak banget ya. Dan satuannya kalau nggak salah ini harganya berapa ya? 5.000 atau berapa ya, Dek? Pokoknya segini. Sekotak ini kalau nggak salah 10.000 apa ya? Lupa, apa inget, nanti kita kasih ya keterangannya. Ini dari Thai's Bakery ya, guys. Ya. Yeah. Dan ada halalnya ya, guys. Tuh. Jadi tenang aja, aman buat anak-anak, guys, dan juga seluruh warga Indonesia. Oke guys, cukup sampai sini aja ya guys. Sampai jumpa di next video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah kolom ya. Bye bye.